Halo.
Halo guys, selamat malam. Yeay. Terima kasih teman-teman sudah join lagi di webinar dari Celerate School. Mohon maaf ya, agak sedikit terlambat untuk mulainya. Tapi terima kasih udah meluangkan waktunya di hari Senin malam ini, besok libur, tapi masih mau ikutan malam ini. Kalian emang nggak kemana-mana ya? Nggak ada acara besok hari libur kan? Serasa kayak malam minggu gitu. Atau ada yang lagi long weekend, mungkin lagi nggak di rumah kan? Gimana, gimana? Kalau ada apa namanya, ada mau respon or something, silahkan ada tombol reaction loh di bawah. Halo, okay. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah join. Sekali lagi, saya mau terima kasih lagi. Apa namanya, ini adalah rangkaian webinar kami yang terakhir di bulan Januari. Setelah kemarin sudah ada 6 webinar yang sempat berjalan, dan ini yang ketujuh terakhir di bulan ini. Kayaknya ada beberapa kakak-kakak di sini yang namanya cukup saya familiar ya. Nggak ada berapa kali ikut di yang sebelumnya juga. Kalau nggak salah Kak Fauzan Karim, kita sempat ngobrol ya Kak? Nggak ngobrol sih, lebih ke Kak Fauzan lebih ke ngechat aja ya waktu itu ya di webinar. Oh iya, Kak Fauzan, yang salam sehat-sehat Kak Fauzan. Wih, terima kasih loh udah ketemu lagi. Kalau gitu, ini kan waktu kita mulai udah lama banget ya. Udah lama banget, udah telat juga. Kalau gitu, aku juga mau aku langsung start aja kita ke bahan webinarnya ya, teman-teman ya. Jadi malam ini kita ditemenin sama Kak Wanda. Halo Wanda. Hai. Nah, Kak Wanda nih, kita sama Kak Wanda akan ngomongin tentang emotion and stress to manage your work effectively. Jadi, bisa dibilang emotion sama stress saat kerja itu impact-nya sebenarnya cukup signifikan ya, terutama saat bekerja. Iya nggak sih, Wan? Begitu nggak? Nah, karena itu kita harus bisa tuh maintain. Nah, itu nanti akan dijelasin sama Kawanda. Kawanda, mic-nya belum dinyalain, Kawanda. Kelihatannya mic-nya belum nyala. Halo. Kawanda sehat? Dengar nggak? Masuk, suaranya aman. Kawanda sehat? Sehat. Sehat. Gimana nih teman-teman semuanya? Sehat nggak? Apalagi lagi suasananya lagi naik lagi ya? Iya. Kasus COVID-nya. Semoga kita semua sehat selalu. Iya, teman-teman hati-hati ya. Kalau pergi-pergi, hindarin dulu tempat yang ramai-ramai. Tuh, soalnya lagi bahaya banget, sama cuaca juga lagi jelek banget. Jadi, pokoknya take care teman-teman semuanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya malam ini. Kalau gitu, daripada lama-lama lagi, ini udah lama juga ya, mundur, mulainya juga udah mundur, mohon maaf. Kalau gitu, panggung aku serahin ke Kawanda aja ya. Silakan Kak Wanda. Oke, thank you Mas Andi. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar hari ini dengan topik maintain your emotion and stress to manage your work effectively. Dan semoga nanti apa yang di-sharingkan bisa bermanfaat. Ini sharing aja, nanti kalau memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan di akhir atau di pertengahan, tergantung Mas Randy nanti buat pembukanya di mana. Jadi ini sharing tentang maintain emosi dan stres ya. Okay, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, sedikit aja. Umur saya, nama saya Wanda, biasa dipanggil Wanda juga. Umur saya 27 tahun, tahun ini harusnya 28, tahun 2022, dan saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Background pendidikan saya berkuliah di salah satu universitas swasta di Kota Malang, Universitas Macung, dengan major manajemen, terus ambil konsentrasi di MSDM, manajemen sumber daya manusia. Makanya
linear aja dengan pekerjaan saya saat ini. Saya lulus tahun 2018, bulan September. Terus saya melanjutkan karir saya, awal karir saya sih di dunia HR itu pertama saya bekerja di salah satu perusahaan retail kosmetik yaitu Nature Republic dan itu selama 2 tahun 8 bulan dari Juli sampai Februari 2021, Juli 2022 sampai Februari 2021. Selanjutnya saya bekerja di salah satu tech company, IT Solution juga, PT Mitra Talenta Group dengan brand Sellerage. Dan semuanya adalah dua experience saya masih di dunia HR gitu. Kalau misalnya teman-teman mau connect dengan saya di LinkedIn, maaf saya nggak cantumin, bisa search aja Wanda Putri itu LinkedIn saya di situ. Kita mulai ya sharingnya. Ya kalau misalnya kalian saat ini ada beberapa teman-teman yang sudah bekerja, yang udah menjadi karyawan, baik yang lagi mau mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja. Nggak memungkiri kalau misalnya sekarang kita hidup di industri, di era industri 4.0, kita sebagai karyawan itu dituntut bekerja itu benar-benar yang harus bukan hanya bisa mengikuti, cuman harus benar-benar lari juga, terus juga banyak juga kalau dilihat di locker-locker yang tahan akan tekanan kerja dan segala macamnya gitu. Itu juga bisa menimbulkan stres pasti ya. Secara manusiawi, stres itu adalah hal yang sangat normal gitu. Dan itu dialami oleh semua orang. Tapi apakah stres kamu itu masih tergolong normal ataukah stres yang kamu alamin itu bisa jadi berlebihan gitu. Dan di tempat kerja ataupun di saat kita bekerja, hal-hal yang memang hal-hal yang terjadi itu kebanyakan pasti di luar dari kendali kita sebagai manusia, sebagai karyawan gitu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri kamu dari stres tersebut atau cara mengelola stres tersebut atau emosi dengan melakukan beberapa langkah. Nanti akan saya share untuk langkah-langkah yang mengelola stres dan emosi seperti apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kalian sudah tahu juga ya kalau mengalami stres yang berlebihan itu juga bisa berdampak tidak baik untuk diri sendiri dan bisa juga merugikan untuk ya karir kita mungkin dampak paling seriusnya itu gitu. Oke, dan ini adalah sebenarnya sebelum kita kalau misalnya kita sudah merasakan gitu kalau ini kayaknya aku stres atau dengan kerjaan ini artinya terlalu tinggi atau seperti apa, itu pasti kita harusnya udah bisa identifikasi gitu. Nah, ini ada beberapa faktor baik dari eksternal maupun internal yang kalian bisa identifikasi nih, stres aku ini berasal dari mana, apakah dari faktor eksternal maupun ataukah dari faktor internal gitu. Kalau faktor eksternal, contohnya beban kerja itu tidak hanya beban kerja yang terlalu berat yang dialami oleh karyawan, tapi beban kerja yang terlalu rendah itu juga bisa buat stres gitu, karena
nggak ngapa-ngapain dan tidak dikasih task misalnya ataupun lagi tidak ada project gitu, itu juga bisa membuat stres, bisa membuat badan juga capek. Itu sih, terus jam kerja atau shift kerja, misalnya jam kerjanya terlalu, harusnya kan kalau misalnya kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, kita bekerja itu 8 plus 1 ya, jadi 9 jam kerja, 8 jam kerja plus 1 jam istirahat. Tapi kalau memang sudah over, itu membuat kita juga stres. Mungkin shift kerja itu bisa jadi khususnya teman-teman yang khususnya wanita yang memang ada role-role yang beberapa role yang mengharuskan untuk shift malam sampai subuh seperti itu. Yang ketiga adalah tuntutan dan tekanan kerja. Tuntutan itu baik dari keluarga misalnya, tuntutan tuntutan eksternal yang didapat dari keluarga maupun tekanan dari atasan atau rekan kerja gitu. Yang keempat, peraturan atau manajemen yang tidak jelas. Jadi banyak juga nggak sedikit ya, maksudnya perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan peraturan untuk karyawannya secara paten dan jelas gitu, dan mungkin secara transparan gitu. Jadi membuat hal itu juga membuat karyawan juga stres, karena kan memang sebagai karyawan juga kita harus menaati peraturan yang dibuat oleh perusahaan, mungkin ada di kontrak juga, tapi tiba-tiba dirubah, tiba-tiba tidak diterapkan, itu juga menimbulkan stres. Terus peran leader yang kurang banyak ya, maksudnya seorang leader itu kan kita bilangnya leader ya, bukan bos, karena beda. Leader kan membangun komunikasi, supporting, memberikan pekerjaan, pengembangan diri segala macam. Kalau itu kalian tidak dapatkan, itu juga bakal menimbulkan stres juga gitu. Downsizing ini tuh lebih ke kita karyawan yang menjadi korban, misalnya dari segi pendapatan mungkin pandemi, terus kalian harus mau nggak mau harus sharing pain gitu, ada beberapa komposisi di penghasilan yang harus dipotong misalnya karena memang pandemi, ke semua susah. Itu juga karena kan pandemi juga, meskipun pandemi plan kalian udah punya plan, terus tetap operasional hidup kalian juga harus tetap berjalan seperti itu. Dan downsizing juga bisa jadi di career path yang nggak ada promosi, terus juga kesempatan atau peluang pengembangan karirnya juga tidak jelas, jadi kalian stuck di situ-situ aja. Jadi bisa sangat sangat bisa menimbulkan stres. Terus lingkungan itu banyak banget kalau ngomongin lingkungan ya. Bicara lingkungan itu ngomongin tempat kerja aja, kalau tempat kerjanya nggak nyaman, pasti kalian juga kalau dalam jangka waktu panjang juga kalian bakal ngeganggu pekerjaan kalian gitu. Misalnya dari pencahayaan yang kurang, terus sirkulasi udara yang kurang, terus ruang kerja yang mungkin penuh dalam satu ruangan, berisik, tidak rapi, terus mungkin lingkungan rekan kerja yang sedikit bisa dibilang toksik misalnya. Terus selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi di sini banyak ya. Bisa jadi diskriminasi tentang ras, tentang pelecehan, terus tentang intimidasi. Kalau memang kalian dapat dan mengalami hal itu udah bikin bukan hanya mengganggu gitu, tapi banyak hal yang memang hal-hal yang bukan hanya
apa yang mengganggu produktivitas, cuman tingkat stres kalian mungkin sudah sangat tinggi gitu kalau udah lingkungan kerja yang maksudnya udah dapat diskriminasi gitu. Untuk faktor internal, kurang motivasi dari ya dari diri sendiri, dari mungkin orang-orang terdekat gitu, kurang mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja atau dari atasan, tidak ada apresiasi, banyak sekali ya, maksudnya kita kerja kadang udah dari bangun pagi terus pulang malam, ngejar deadline segala macam, tapi apresiasi kita nggak pernah dapet gitu. Terus jenuh, mungkin pekerjaan yang dilakukan itu monoton, itu aja, tidak ya tadi tidak ada, mungkin nggak ada training untuk pengembangan knowledge atau segala macam. Tantangan antara karir dan tanggung jawab keluarga, ini balik lagi ke hal yang lebih bersifat di internal. Misalnya gue udah nggak betah nih di sini karena ada beberapa faktor, cuman sebagai mungkin tulang punggung atau nggak ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab, jadinya mau nggak mau harus kerja di situ dulu gitu. Ketidakpastian ekonomi juga kayak masuk ke gejala yang dialami saat stres dalam bekerja gitu. Ada ya, ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau secara fisik itu capek, badan udah capek semua, terus udah capek di kantor, pulang kerja nggak bisa tidur, insom, terus juga makannya juga nggak nafsu, bisa jadi nggak nafsu, bisa jadi makannya terlalu banyak gitu. Macam-macam orang-orang, kadang-kadang masing-masing orang beda-beda gejalanya. Terus gangguan pada kulit. Terus, ya kalau misalnya kalian pernah dengar nggak kalau misalnya kayak kenapa tuh kok jerawatan lu lagi stres ya gitu, ya nih gue lagi stres ya, kayak gitu-gitu, terus sering sakit kepala. Untuk dari psikologinya mungkin lebih ke moodnya tuh sering switch gitu, sering kadang dia bisa happy terus kadang dia murung atau malah-malah sendiri atau terus nggak percaya diri atau bahkan pesimis. Dan yang paling sangat apa ya, parah, menarik diri dari aktivitas sosial, nggak mau ketemu sama teman, nggak mau hangout sama teman, nggak mau ngikut kegiatan di luar kantor gitu, terus mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Cara mengelola stres, kita masuk di slide cara mengelola stres. Yang pertama, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, mengelola stres itu ada baiknya kita identifikasi dulu nih, ini dari asal stresnya dari mana nih gitu, apa sih yang menyebabkan aku bisa kayak gini stres gitu. Nah kalau misalnya kalian sudah, misalnya kalian nggak identifikasi dulu, bakal susah buat keluar dari cengkrama stres itu tadi. Nah ini yang kedua, teknik deep breathing itu kadang orang masih apa ya, menyepelekan gitu untuk teknik ini. Banyak orang yang mungkin bukan nggak tahu ya, kadang menyepelekan aja gitu. Padahal di saat kita kewalahan dan perlu menjernihkan pikiran, teknik ini tuh sebenarnya lumayan menurut saya ya, menurut pengalaman saya. Apalagi orang-orang yang lagi benar-benar lagi load-nya kerjanya lagi tinggi, terus dikejar deadline, ada tekanan segala macam, itu bisa berguna untuk memberikan ketenangan dan mengembalikan fokus kerja. Jadi dengan menarik nafas selama 5 detik, 5 detik kelamaan ya, 5 detik,
dan menghembuskannya pelan-pelan. Nah, selanjutnya prioritas kerja. Mencoba untuk belajar memanage pekerjaan kamu berdasarkan prioritas yang paling urgent dan prioritas yang paling penting dulu. Kerjaan apa nih sebelum mulai kerja, sebelum ini coba buat to-do list misalnya, pekerjaan apa nih gitu yang urgent, yang penting, yang benar-benar deadline-nya paling dekat, itu yang mana dulu harus, setelah itu baru pekerjaan-pekerjaan yang memang masih bisa di-manage dalam, masih bisa dikerjakan setelah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang urgent, sifatnya urgent gitu. Nah, kalaupun di saat pekerjaan menumpuk dan kamu ada gangguan, misalnya bisa dibilang gangguan ya, dengan pekerjaan tambahan yang sifatnya mendadak, kamu harus pintar-pintarnya mengatur pekerjaan dengan skala prioritas itu tadi gitu. Terus fokus pada tugas. Fokus di sini itu benar-benar apa yang menjadi job desk kamu, kerjain dulu dan kerja dengan sebaik-baiknya. Nggak usah peduliin maksudnya kanan kiri atau mungkin atasan lagi katakanlah lagi emosi atau lagi gimana, mungkin atau teman-teman rekan-rekan kerja yang ya lalu kerja terus sih gitu-gitu. Yang penting kerjaan, fokus sama kerjaan selesai seperti itu. Komunikasi, selanjutnya komunikasikan problem. Apapun yang dialami, apapun hambatan, masalah, itu ada baiknya. Ya sebaiknya sih emang harus dikomunikasikan. Misalnya kalau udah cari tahu sendiri, dikasih task terus udah dicari tahu sendiri, dan ternyata memang belum menemukan jawabannya, ada baiknya memang harus bertanya kepada lead, atau manajer, atau atasan. Seperti itu. Dan kalau memang ada problem-problem yang memang sifatnya non-teknis dan memang ngeganjel, itu mintalah waktu HR untuk discuss gitu. Karena kan tugasnya HR adalah menjembatani ya, biar bagaimanapun wakil dari manajemen setidaknya. Karena yang saya tahu semuanya HR harus bisa menjaga semua rahasia dari masing-masing karyawannya ya gitu. Jadi dikomunikasiin aja, jangan pernah takut buat nggak tahu, nggak bisa. Siapa tahu itu adalah salah satu bentuk penyelesaian dari problem gitu. Yang selanjutnya adalah berjeda. Kayak tadi yang saya bilang, kalau normal kerja itu 8+1. Meskipun ada istirahat 1 jam gitu. Masa iya sih, maksudnya kerja di 8 jam yang non-stop itu kayaknya enggak efektif aja. Dan apa ya? Ya, maksudnya yakin kerja selama 8 jam sehari itu akan membuat diri kamu itu akan lebih cepat selesai gitu pekerjaannya atau enggak? Padahal itu bekerja selama 8 jam nonstop itu membuat produktivitas kita tuh sebenarnya menurun dan tingkat stres kita tuh bertambah. Nah, ada baiknya setiap kamu fokus setiap udah 90 menit fokus dalam pekerjaan, kamu mengambil jeda setidaknya 5 menit lah untuk ya stretching sebentar atau enggak dengerin musik, emang kerja sambil dengerin musik, kan seperti itu. And selanjutnya adalah lihat problem dari sudut pandang yang luas. Kalau manusia, setiap manusiawi aja, kalau misalnya kita mengalami suatu tekanan dalam, apalagi di lingkungan kerja ya, seseorang itu cenderung
lebih sensitif dan lebih menginterpresentasikan sesuatu itu secara subjektif gitu. Jadi menurut saya balik ke yang cara mengelola stres yang kedua tadi yang saya bilang, coba tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan sesuatu hal itu lebih luas dan objektif. Ingat kembali kamu kerja itu goals-nya apa aja. Sebagai pekerja itu kamu kan pasti punya plan, punya goals ke depannya bagaimana. Terus fokuslah bukan ke problemnya, tapi fokusnya lebih ke penyelesaian masalahnya. Kalau misalnya fokusnya ke problemnya nggak fokus ke penyelesaiannya juga pasti akan di situ terus gitu. Terus lebih bersikap secara objektif dan berfokus pada penyelesaian itu tadi. Terus berpikirlah untuk kepentingan umum dan berfokus sama dirimu sendiri gitu. Yang selanjutnya adalah support system yang solid. Support system itu nggak hanya di luar lingkungan kerja, nggak hanya di luar kantor gitu. Misalnya kamu punya support system mungkin keluarga atau sahabat-sahabat kamu atau pasangan gitu. Tapi di dalam kantor kamu juga harus membangun tuh support system yang solid. Itu menurut saya itu sangat amat penting ya. Memiliki support system di kantor itu juga dapat mengurangi stres kerja gitu. Coba membangun support system dengan menjadi pendengar yang baik untuk rekan-rekan kerja. Terus mungkin kalau misalnya kalian lagi load-nya lagi nggak banyak, terus ada temen yang memang load-nya lagi benar-benar banyak, kalian meringankanlah sedikit kerjaan, membantu kalau misalnya dia mau dibantu, seperti itu. Membangun support system di lingkungan kerja itu, kalian kan setiap hari ketemu sama, ya kalau misalnya dibilang, kan sekarang udah WF, oh ya udah onset rata-rata, setiap hari itu ketemu, setiap hari berkomunikasi, setiap hari berinteraksi gitu. Ada baiknya kalau misalnya kalian menerapkan sistem kerja yang solid gitu. Gaya hidup yang sehat. Ini juga banyak orang yang mengesampingkan hal ini ya. Kesehatan itu padahal sebenarnya adalah hal yang paling penting gitu. Dari saya ngambilnya sih dari pertama dari makanan aja gitu. Kadang makan waktunya istirahat masih ngerjain gitu. Biasanya kan istirahat jam 12 sampai jam 1 tuh masih ngerjain kerjaan dan makannya mundur, makannya telat. Jadi itu yang ngebuat kadang kalian juga kesehatannya menurun, sakit. Terus juga tidak memperhatikan apa yang dikonsumsi. Mindful eating gitu. Tidak hanya sekedar makan, tetapi memperhatikan apa yang dikonsumsi. Entah itu nutrisi, entah itu protein, segala macam. Yang kedua, tidur. Kadang meskipun kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, jam 6 udah di rumah gitu. Terus tetap aja masih, mungkin masih kerja atau nonton atau gimana, tetap itu kan berarti mengurangi jam tidur juga kan. Tidur yang cukup dan berkualitas itu bisa membuat mood kalian lebih baik gitu di keesokannya gitu. Jadi kerja juga lebih enak gitu. Terus juga olahraga ini nggak harus juga join member di salah satu gym atau ikut komunitas olahraga tertentu, cuman ya luangin waktu untuk jogging atau enggak yoga after work dan mengeluarkan hormon-hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif sehingga mengurangi stres juga. Terus hiburan dan liburan itu.
ambil cuti kalau memang kalian udah ada cuti gitu. Cuti itu adalah hak kalian, maksudnya mau di, mau cuti itu cuman kalau kalian hobi nonton cuman mau nonton doang di rumah ya it's okay gitu. Mau kalian cuti terus hobi kalian misalnya traveling ya it's okay. Mau jalan-jalan di sekitaran Jakarta aja ya nggak apa-apa, mau kulineran juga terserah, yang penting ambil cuti, refreshing, dan atau enggak waktu libur kerja kalian gunakan untuk mungkin di hari Sabtunya istirahat, hari Sabtunya jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang kalian suka, hobi, hari Minggunya istirahat total gitu. Stres dan emosi. Stres itu terjadi kalau misalnya kita kita mengalami tekanan atau tuntutan. Nah, kalau emosi itu adalah perasaan yang timbul saat stres itu terjadi. Gitu, yang kita mau bahas di sini itu adalah emosi yang cenderung ke negatif ya, bukan emosi yang positif gitu. Apalagi emosi negatif yang timbul saat bekerja. Oke, yang mungkin buruk itu saat emosi negatif itu tidak bisa terkontrol. Jadi yang perlu kalian harus manage adalah diri kalian sendiri untuk mengendalikan emosi itu, apalagi saat di tempat kerja gitu. Nah, pemicunya itu. Itu pemicu emosi itu ada 4 yang saya share sekarang adalah rasa frustasi itu mungkin muncul saat kalian berada di situasi yang di situasi kondisi yang tidak kalian inginkan gitu. Misalnya kayak gini, misalnya saya adalah seorang account manager atau account eksekutif di salah satu perusahaan. Terus saya kerja by target dong pasti, setelah itu udah deal dengan klien pada hari H, klien kita akan bertemu dengan klien, terus membuat perjanjian segala macam, tinggal closing doang, tapi waktu hari H klien susah banget dihubungin, itu juga bisa frustasi, kenapa nih susah banget dihubungin, itu bisa menimbulkan emosi yang negatif bisa jadi. Terus kecemasan, rasa cemas itu saya ambil contoh, misalnya kecemasan itu terlalu memikirkan pekerjaan. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, kita kalau sebagai karyawan mikirin kerjaan. Ya namanya juga karyawan, yang dipikirin ya salah satunya adalah pekerjaan. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan, juga tidak baik karena menimbulkan gangguan kecemasan yang tidak baik untuk kesehatan mental juga gitu. Terus marah yang tidak bisa dikendalikan itu tidak ada baiknya gitu. Nggak guna, jadi itu akan merugikan diri sendiri, merugikan diri kamu sendiri, dan mungkin bisa yang fatal merusak nama dan profesionalisme kamu gitu di lingkungan kerja kamu gitu. Rasa kecewa, selanjutnya rasa kecewa yang dialamin karyawan gitu di tempat kerja mungkin bisa jadi cukup berat ya. Sebab emosi satu ini tuh bisa benar-benar menurunkan produktivitas kamu. Oleh sebab itu kamu tidak boleh terlalu larut dalam satu perasaan ini gitu. Coba buat apa ya? Handle terus memikir lagi secara jernih gitu. Pengendalian emosi. Mau nggak mau ya namanya emosi itu harus dikendalikan, apalagi di tempat kerja gitu, karena juga ya taruhannya juga
pertama karir kamu, terus nama baik kamu, terus hubungan mungkin kamu dengan rekan kerja, seperti itu gitu. Dan pertama kalau misalnya kamu mengalami emosi, sama kayak yang tadi, cara pengelolaan stres gitu, tarik nafas panjang, terus busin, terus juga cari tahu nih apa pemicunya. Hal ini tuh sangat membantu dalam mengenali apa yang membuat kamu itu emosi, kamu marah, kamu kecewa. Dengan demikian kamu lebih mudah untuk mempersiapkan diri kamu agar lebih tenang dan merencanakan reaksi apa yang perlu kamu berikan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, klarifikasi pemicunya. Ketika ngerasain emosi nih, jangan langsung kayak gegabah buat percaya gitu. Kamu harus klarifikasi nih, pemicu apa sih pemicu yang membuat kamu merasakan hal ini gitu. Bisa jadi kan kalau misalnya udah kamu klarifikasi, bisa jadi kamu mikir kayak, oh ini kayaknya cuma salah paham atau miskomunikasi yang sebenarnya tuh nggak perlu dikhawatirin atau nggak perlu diperpanjang lagi gitu. Terus jangan gegabah. Kebanyakan kalau orang lagi emosi nggak pikir panjang ya, jadi orang lagi marah, kecewa itu naluri lah manusia sering berbuat atau sering sikap dan keputusannya itu gegabah gitu, berusaha untuk menghindari hal tersebut. Jangan biarin kemarahan dan kekecewaan kamu itu mengendalikan diri kamu, padahal itu cuma sesaat gitu. Sebaiknya diam dulu, berhenti dulu, dihentiin dulu komunikasi dengan beberapa rekan kerja. Mungkin kalau misalnya rekan kerja yang lagi ada problem dari rekan kerja, terus mikir dulu gitu. Hargai rekan kerja. Ya, namanya menjadi karyawan, sebagai karyawan juga harus memposisikan diri kamu sudah sebagai karyawan. Begitu juga memposisikan rekan kerja kalian juga sebagai karyawan. Selayaknya kalian ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan rekan kerja kalian seperti hal yang tidak ingin kalian alami gitu. Jadi kalau ngomong kasar ataupun berperilaku kasar ke rekan kerja, kalian kan padahal nggak pengen digituin, tanya jangan gituin teman kerja kalian gitu. Yang selanjutnya, gunakan situasi emosi sebagai motivasi. Jika merasakan emosi, fokuslah pada hal yang dapat kamu lakukan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Mengubah emosi menjadi motivasi benar-benar dapat membantu menjaga sikap dan profesionalisme. Buat ruang kerja nyaman. Ya, kayak kamar aja deh. Kalau misalnya kalian, kamar kan buat istirahat. Kalau kalian nyaman kan kalian juga betah di kamar. Begitu juga ruang kerja kalian yang nyaman gitu. Nyaman, bersih, itu juga bisa mengurangi stres juga kan. Terus jangan pernah bawa emosi ke rumah. Saat, ya diusahain sih jangan bawa apa yang terjadi di kantor, jangan pernah bawa ke rumah. Karena lebih baik kayak ya di rumah, waktunya ketemu keluarga, istirahat. Mungkin kalau misalnya kalian anak kos, hangout sama teman-teman, mungkin di situ bisa meredakan emosi, terus juga lakukan aja apa yang membuat kalian happy. Jadi bisa meredakan emosi. Terakhir, pecahkan masalah dengan menulis. Menurut saya sih, menuliskan sesuatu hal, menuliskan perasaan atau permasalahan yang kalian alami itu dapat membantu
waktu kalian untuk mengenali diri kalian, mengenali perasaan kalian, mengenali situasi kalian, situasi yang kalian alamin, terus juga nantinya dapat insight untuk memikirkan jalan keluar dari problem tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk materi dari maintain stress dan emosi di lingkungan kerja ya, pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Kak Wanda. Halo, gimana teman-teman? Sebenarnya cukup singkat padat ya. Tapi jelas kan, yang dijelasin sama kawan, Mbak. Kalau gitu, teman-teman, kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada yang mau nanya, monggo silakan loh. Diketik aja di kolom chat, atau mungkin mau raise hand, mau ngobrol langsung sama kawan, Mbak juga nggak ada masalah sama sekali. Mungkin nih ada kak siapa coba? Kak Fauzan mungkin mau nanya lagi. Tapi Kawanda, apa namanya? Kalau kita ngomongin soal emosi dan juga stres, itu impact-nya segede itu ya? Berarti kalau kita ngomonginnya kekerjaan? Iya sih, karena kita nggak usah ngomongin stres dulu deh, maksudnya nggak usah ngomongin stres dan emosi. Kalau kita lagi nggak mood misalnya karena jaringan internet ataupun laptop mouse ketinggalan atau gimana, itu kan kayak kerja juga kayak ada yang kurang gitu. Nah apalagi untuk stres dan emosi gitu, produktivitas karyawan, kalau misalnya stresnya tinggi juga produktivitas karyawan bakal bisa turunnya cukup lumayan drastis gitu. Itu sih yang harusnya menjadi salah satu perhatian juga ya untuk perusahaan. Dan ya mungkin teman-teman yang dari kita sebagai karyawan ya, cara pengendalian emosinya, cara pengendalian stresnya seperti itu. Oke. Tapi kawan deh, kalau kita ngomongin soal apa ya, efek tadi kan ada yang dari eksternal dan juga internal. Ada dua lah ya yang bisa menyebabkan stres lah ya, bisa dibilang kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang internal, itu sebenarnya kan lebih ke ya, nah yang ini, kalau yang internal itu kan lebih ke diri sendiri ya. Maksudnya kayak kalau dia tahu dirinya sendiri, itu lebih bisa dibilang lebih mudah sebenarnya ya buat untuk diatasi gitu ya, nggak sih? Yang iya, berat itu kan sebenarnya yang eksternal ya. Iya, karena di luar kendali kan. Tapi kalau misalkan si eksternal itu berarti tetap keputusan tetap harus ada di diri sendiri berarti kawan, kalau untuk yang eksternal. Iya, eksternal itu ya mau nggak mau ya harus ada keputusan dari diri sendiri gitu, karena ya kita bisa melindungi diri sendiri lah setidaknya. Karena harusnya kita udah identifikasi, kita harus tahu caranya seperti apa untuk melindungi diri kita sendiri dari stres gitu. Nah, kalau misalnya faktor internal itu, karena beberapa orang, ya saya pernah mengalami juga kalau udah di bawah tekanan, dari faktor-faktor eksternal gitu, menipu tekanan, kadang orang itu juga susah buat kayak, aduh gimana ya, jadi kayak orang hilang arah sedikit, hilang arah. Jadinya emang harus coba gak boleh cemas, gak boleh gegabah, coba meredahkan dulu, baru, atau gak nulis. Tuh, terus juga apa nih yang membuat gue seperti ini, dan gue harus kayak gimana gitu. Oke. Thank you kawan dan teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau menanggapi apa kalian udah pada kerja atau baru lulus atau gimana sih? Boleh. Coba dijawab. Kakak-kakak yang hadir, kalian tuh masih nyari kerja atau mungkin ada yang udah pernah kerja gitu atau pernah ngalamin gitu mungkin. Ada yang pernah ngalamin, mungkin ngalamin stres atau ngalamin apa di kantor gitu.
Boleh loh kita sharing-sharing di sini, kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng aja. Oh, Kak Fauzan masih nyari kerja. Baru lulus berarti, Kak? Baru banget lulus. Tapi mungkin nggak semua perusahaan juga sekarang se-ngeri-ngeri apa ya? Ya, kalau kita sekarang kan teknologi kita dapat informasi dari manapun bisa ya. Banyak yang kayak menceritakan gitu pengalaman mereka tentang stresnya mereka dalam bekerja seperti apa kayak gitu tuh kan kita bukan hal yang sangat apa ya, nggak buka. Sekarang udah hal yang umum gitu ya, nggak sih Mas Randi? Iya, betul. Jadi, nggak semua juga perusahaan itu kalian mengalami hal ini di kalau misalnya kalian nanti masuk ke dunia kerja. Jadi, sekarang apalagi sekarang udah bisa dibilang kerja sekarang apalagi kalau misalnya banyak anak-anak muda isinya juga lebih lebih fleksibel terus discuss itu adalah nomor satu mendengarkan pendapat orang mendengarkan insight dari teman-teman dalam satu tim terus mengambil keputusan juga berdasarkan diskusi terus juga lead juga sekarang banyak yang bukan hanya dia yang menjadikan dia sebagai contoh, tapi mendorong tim-timnya untuk menjadi leader juga seperti dia, gitu banyak banget sekarang karena ya kita hidup di udah di era sekarang yang anak-anak 90s yang udah lebih terbuka lah, tidak kolot seperti dulu itu sih mungkin. Sharing, jadi jangan pernah takut buat menghadapi hal-hal seperti ini karena ya stres kan normal juga sih salah satu bentuk pengelolaan mental secara sehat kalau misalnya tidak berlebihan ya. Sorry. Oke, makasih ya Wanda. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Kira-kira nih. Masih lama waktunya. Kalau mau nanya, nanya aja. Sebenarnya benar sih kata Wanda tadi sih. Maksudnya, aku nambahin dikit ya. Nggak, jangan disamain lah ya. Maksudnya biarpun gini. Kadang kadang ada kayak orang cerita soal satu tempat gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak berapa kali ada berapa case gitu, mungkin ada berapa orang cerita, gue kerja di company A, I feel apa burn out lah, stress dan segala macam gitu-gitu gitu. Tapi di satu sisi ada juga tempat ada lagi orang lain yang kerja di tempat yang sama, tapi nggak ngalamin hal yang sama gitu. Jadi terkadang kalau kalian lagi ngeliatin kayak gitu, apalagi kalau kalian masih nyari kerja ya, dibikin balance aja yang kalian lagi cari kalian lagi kulik gitu dicoba cari balance-nya karena terkadang itu nggak dari satu sisi doang nggak dari sisi yang jeleknya doang gitu padahal di situ kalau misalkan ini tergantung gimana kalian nge-handle-nya juga dari diri kalian sendiri itu bisa ngaruh juga tuh gimana caranya nanti akan mengalami ininya kecuali kalau memang udah parah banget dan itu stressful-nya udah parah banget ngaruh ke kerjaan kalian juga parah banget ya. Kalian tahu lah keputusannya harus ngapain gitu loh. Ya nggak sih, Wan? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada di sharing? Boleh banget. Sama teman-teman boleh tolong ini ya. Ada apa namanya di kolom chat ada link untuk feedback dan juga sebagai media nih dari kami untuk siapa nanti kita kirimin apa namanya sertifikat webinarnya sama supaya kita bisa bikin acara yang lebih menarik lagi ke depannya buat kalian semua. Boleh ya link feedbacknya tolong diklik tuh. Tinggal diklik aja isi terus sudah nanti bisa
kami supaya di bulan Februari nanti bisa bikin semua yang lebih baik lagi. Jadi gimana teman-teman? Wanda mungkin ada yang mau di-sharing lagi? Kalau nggak ada, atau teman-teman ada yang mau ditanyain? Cukup sih. Kalau ada yang Wanda udah ya? Aku mau nanya boleh nggak? Aduh, sorry kak, aku baru join. Oh iya, halo. Boleh, boleh, boleh. Iya, aku mau nanya sih. Aduh, masih di kantor lagi. Jadi aku mau nanya, jadi aku tuh ada di masa dulu kayak punya lingkungan tuh yang toksik banget, lingkungan kerjanya dari atasan. Kayak aku punya kumpulan, kadang kan kita di tempat kerja tuh, aku nggak bilang ini geng-gengan, tapi lebih ke seleksi alam, yang workaholic sama yang workaholic cocoknya. Terus kalau yang aku termasuk tipe yang santai tapi kerjaan tuh kelar. Nah, ada sendiri tuh seleksi alamnya, kelompoknya. Kemudian yang si workaholic ini kayak apa ya, apa ya, kayak bikin susah kita lah ibaratnya gitu, buat mereka tuh biar mereka naik gitu loh, naik sendiri tapi dengan menjatuhkan orang lain. Terus kedatangan manajer baru, nah manajer barunya ini ngepro ke mereka gitu, sampai temanku tuh dimutasi gitu loh, jelas banget sentimennya. Terus sampai akhirnya satu-satu teman-temanku tuh pada cabut semua kan, tinggal aku sendiri gitu. Nah, sampai yang nggak ada masalah pun dia ikut cabut, kayak gue udah nggak kuat gitu. Nah, aku di situ kayak mikir, ini gue yang pengecut atau gimana ya, kayak teman-teman gue pada cabut tinggal gue doang gitu, apa gue yang pengecut atau yang gimana gitu. Terus dulu aku sama waktu masih ada mereka, kayak kerja tuh nggak cuma kerja doang tapi kayak keluarga. Nah, karena case yang mereka alamin, jadi aku untuk yang sekarang kan banyak orang baru juga ya di lingkungan kerjaku. Nah, semenjak banyak orang baru itu, aku ya udah mencoba buat profesional aja gitu. Iya, ntar besok aja ya gitu. Ya jadi mencoba buat profesional aja gitu, kayak nggak mau kayak dulu lagi, karena takut kadang kita curhat dijadiin, diputar balikin gitu loh kak, sama atasan kita curhat, ternyata sama atasannya tuh disampaikan ke yang orang lebih atasnya lagi, kayak ditambah-tambahin, bahkan sampai ke fitnah gitu. Aku nggak ngalamin itu, cuma temanku yang ngalamin, dan itu kita tahu semua gitu. Terus bahkan dibilangnya dulu kelompok aku tuh yang akrab sama aku dibilangnya sampai menghambat bisnis gitu loh, kayak apa sih gitu. Terus aku bingung sekarang harus bertahannya kayak gimana gitu, ngadepin dengan culture yang seperti itu yang lama-lama ketoksik banget gitu, dikelilingi sama orang-orang toksik gitu kak. Itu sih yang aku kadang pengen kesel gitu loh, kayak pengen ngomel-ngomel, tapi ya gimana, mau resign juga kita butuh duit kan gitu kak. Itu sih caranya, tipsnya gimana gitu loh, aku harus kayak apa gitu. Thank you. Siapa kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Safety. Oh iya, hai Mas Sakti, salam kenal, saya Wanda. And tadi kalau boleh saya ulang lagi, berarti ada di bagi antara workaholic sama yang kerjanya istilahnya tenggo gitu. Ya udah kerja selesai, ya udah gitu. Iya. Yang kita tuh pas ke kantor kan, karena di tempatku juga fleksibel sih sebenarnya kak. Jadi ya nggak apa-apa, nyantai-nyantai asal kerjaan lo tuh kelar gitu. Jadi kita kalau ke kantor kayak kayak makan dulu apa, kerjanya kayak dikit, tapi di rumah nanti bakal kita kerjain dan pasti kelar gitu. Sama yang kerja mulu gitu, yang benar-benar serius, kayak nggak ada hahahihi hahahihinya gitu. Terima kasih. Jadi kalau saya sih pertama lihat dulu gitu, maksudnya secara culture itu, secara budaya itu gimana, apakah di budaya lingkungan kerja Mbak Septi itu memang kayak ya udah bebas gitu, fleksibel, mau gimana yang penting kerjaan lo kelar gitu, atau enggak memang ada di mana peraturan atau di perjanjian yang memang sudah disepakati antara kedua belah pihak yang mengharuskan kerja harus seperti ini nih, harus kayak kerja terus seperti itu. Itu balik ke budayanya lagi ya, yang harus benar-benar di apa ya, dimengerti gitu. Dan kalau memang
leader ya tadi ya, manajer yang toxic, itu apakah Mbak Septi udah pernah coba ngomong ke manajernya langsung? Udah ya? Udah. Waktu itu bahkan kita berenam kayak, ya ini kasar aja ya, maksudnya secara translate kasarnya kayak, Mas lu tuh ada masalah apa sih sama kita gitu, kayak kok lu gini banget sih ke kita-kita, kayak lu tuh ada apa, tapi tetap aja orangnya tuh denial, terus kayak dia salah sangka nih, kayak gue gak kayak gini Mas, gue melakukan itu karena gue gak pengen nama tempat kita tuh dilihat orang rendah gitu. Enggak, dia tuh denial terus, kemudian nggak ngerti gitu loh, bahkan kita kayak nyebut itu psycho, itu orang kayak psikopat gitu loh. Nah. Oh, tapi udah pernah ngobrol sama HR-nya untuk apa ya, case seperti ini? Pernah, tapi HR-nya tuh yang temanku sih Kak, kayak aku curhat kayak kok teman-teman gue diginiin gitu. Dan si HR ini emang nggak bisa apa-apa karena bukan di urusan dia gitu loh. Kan HR tuh macam-macam ya, ada yang apa rekruter lah apa. Nah, ini tuh si rekruter yang aku ajak ngomong karena aku enggak berani gitu loh Kak ya. Sebenarnya lebih ke ordal-ordal ya gitu sih. Ngnya. Untuk di lingkungan itu udah balik, udah kalau misalnya faktor-faktornya udah lingkungan kerjanya lo udah toksik ya. Terus juga lead-nya juga kurang bisa mengayomi juga ya. Kurang bisa memberikan contoh sebagai lead gitu. Terus juga sampai temen-temennya juga di moving ya, apa ya? Iya, ada yang dimutasi, bahkan sampai ada yang gue udah gak kuat gitu, udah gue resign aja gitu. Kan kalau misalnya Mbak Septi udah melakukan langkah-langkah yang untuk biar gue gak kayak gini deh gitu, biar gue gak mengalami hal ini, karena gue nih butuh kerja gitu. Paling ya itu sih Mbak, nyoba buat ya udah deh gue kagak usah terlalu deket gitu, apa ya udah biasa aja kerja ngambil gaji gitu. Suatu hal yang memang berlebihan kan memang jatuhnya tuh nggak baik. Kalau misalnya rekan kerja ya, tadi yang saya bilang kalau membangun, jadi saran aja sih kalau udah tahu tuh lingkungan kerja toksik gitu, dan meskipun kita juga perlu membangun support system di lingkungan kerja, ya ngobrol sepentingnya, ngobrol ya nggak jauh-jauh dari pekerjaan gitu. Ngobrol ya teknis ya, tidak gosip atau tidak gibah gitu. Karena biar bagaimanapun kita, itu kan di luar kendali kita. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka pikirkan, mereka lakukan di belakang kita gitu. Jadi sebisa mungkin berinteraksi secukupnya aja dan fokus aja sama kerjaan sih kalau saya bilang. Dan kalau memang dirasa sudah cukup ilmunya yang sudah didapat, terus juga experience-nya udah ini udah, terus apa ya, knowledge-nya juga udah dirasa cukup didapat di satu perusahaan itu, ya coba open untuk ke luar gitu sih. Berarti yang aku lakukan kayak udah ya sementara ini udah cukup ini ya Mbak, dengan apa aku ya profesional aja gitu. Iya, iya. Ya diusahain jangan sampai ada hal-hal yang memang ya kamu harus mengendalikan diri kamu gitu. Jangan sampai emosi sama kemarahan yang ngendaliin diri kamu nanti menjatuhkan itu semua gitu. Berusaha aja. Iya, enggak apa-apa. Kita ntar aja deh ngomongin waktu enggak adem semuanya gitu. Jangan waktu lagi bener-bener panas terus ngomong, nanti malah yang rugi bukan mereka tapi diri kamu sendiri gitu. Coba buat seprofesional mungkin, gue kerja di sini, gue cari ilmu, gue cari nama. Ya udah gitu, cukup menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, menghindari konflik dengan cara tidak banyak membicarakan hal-hal yang di luar kerjaan, misalnya lebih ngobrolin teknis kerjaan atau segala macam. Itu aja sih kalau dari saya, karena kalau misalnya memang ya, karena sebenarnya kalau toksiknya udah berlebihan kan sebagai manusia manusia normal gitu, kita ya mau gak mau ya harus cabut. Cuman banyak faktor yang membuat kita kan juga gak asal seperti itu aja. Kita gak punya jaminan gitu. Kalau misalnya kita di
move ke perusahaan lain atau mungkin kita ditawarin kerjaan di perusahaan lain, nggak ada jaminan juga untuk tidak dapat lingkungan seperti itu lagi, kan itu di luar kendali kita ya. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita aja gitu. Kalau saran saya sih seperti itu ya, karena kan meskipun setiap hari ketemu juga nggak 24 jam juga kan ketemu sama rekan kerja atau sama bos gitu. Jadi berusaha untuk seprofesional mungkin aja gitu, lakukan yang terbaik, lakukan fokus sama tugasnya. Hal-hal yang di luar kendali coba di, kalau udah berusaha untuk menyelesaikan dengan beberapa langkah secara profesional, yang fokus untuk growing diri aja gitu sih kalau dari aku. Semoga menjawab sih Mbak Septi. Oke. Okay. Iya, Kak. Makasih, Kak. Udah dapat pencerahan. Thank you. Udah oke okay ya, Kak Septi. Kak Septi tadi panggilannya bener ya? Iya, bener. Udah, Kak. Ya, kalau itu benar kata kawan Anda tadi, Kak Septi, benar. Ya, ngobrolannya seperlunya aja. Jadi, waktu itu pernah ya, nih aku tambahin dikit ya, dulu ada sempat di webinar yang minggu lalu, kalau nggak salah, ada waktu itu lagi kami lagi, ada ngomongin soal, apa ya, saya lupa deh, tapi saya ingat banget satu pesan itu, salah satu yang dihindari itu adalah gosipnya. Jadi, ngobrol seperlunya aja. Kalau sama beberapa orang gitu. Dan kalau misalkan mau gosip, ntar aja deh di luar gitu. Saya tadi keinget gara-gara Wanda sempat ngomongin soal itu tuh. Soalnya. Tapi intinya, Kak Septi, semangat ya. Kayaknya selama you masih kuat, ya gak apa-apa. You're doing sendiri, sayang sama diri sendiri. Mm-hmm. You're doing good lah udah. Itu intinya sebenarnya sih. Jadi nggak apa-apa, sayangi diri sendiri. Tapi kalau memang udah merasa enough, ya udah. The choice is yours. kami berdua dukung apapun keputusannya nanti. Makasih Kak Septi sharingnya, ngobrolnya juga. Mungkin bisa jadi satu apa ya, pengalaman juga ya buat teman-teman yang pelajaran juga, buat teman-teman yang lain. Buat saya juga, buat Mas Rani juga. Oke. Okay. Betul. Mungkin pelajaran-pelajaran buat teman-teman yang lain juga sih, Wan, ya sebenarnya. Yang teman-teman yang masih cari kerja gitu kan. Kayak, there's a lot of thing you will face lah in the future. Tapi jangan takut dulu gitu. Sikat aja. Oke. Okay. Kalau gitu, ada lagi teman-teman yang mau sharing gitu kayak Kak Septi barusan, atau mau ngobrol sama Kak Wanda tapi bukan sama saya ya. BTW teman-teman, apa namanya, sekali lagi boleh tolong diisi ininya ya, link feedbacknya yang ada di chat itu diisi aja, nanti biar nanti kami kirimin untuk kirimin sertifikatnya. Terus juga supaya kami bisa bikin acara yang lebih bagus lagi buat kalian semua lah, intinya gitu. Mungkin kita, kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Oh iya, makasih Kak Amel, udah diisi, ya ampun. Senang deh kalau ada, gitu. Makasih loh, Kak. Makasih. Kalau gitu, kalau misalkan nggak ada lagi, Kak Wanda, kita close aja buat malam ini? Boleh. Ya. Besok kan libur juga. Saatnya kalian ya lumayan lah ada sela satu gitu buat bersenang-senang besok. Kalau gitu teman-teman, aku mau tutup webinar malam ini. Makasih banget yang udah nyempetin hadir buat ikutan malam ini. Terus juga Kak Wanda, thank you so much ya untuk sharingnya malam ini. Makasih thank banget. Thank you juga buat teman-teman yang udah join. Terima kasih juga udah memberikan kesempatan saya, Sarawet School. Semoga jangan lupa connect di LinkedIn saya kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol di luar setelah dari webinar ini, boleh banget. Saya mau sama Mas Randy juga. Kalau sama saya ngomonginnya marketing nanti, bukan ngomongin itu. tapi boleh kalau mau ada yang ditanya, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi juga gak apa-apa. Sharing aja. Ada LinkedIn-nya, share aja Randy. Okay. Pokoknya intinya thank you so much buat malam ini semuanya. Ini acara terakhir kami.
di bulan Januari. Belum selesai ngomongnya. Acara terakhir di bulan Januari. Nanti bulan depan masih ada lagi. Kita akan bikin kasih lagi semua yang terbaik. Makanya itu kalau misalnya kalian isi feedbacknya, di situ kalian bisa masukin saran kita mau bikin yang apa nih, mau bikin tentang apa nih temanya gitu. Nah, kali aja kita bisa memenuhi apa yang kalian inginkan di situ. Kita akan bantu kalian semua di situ. So, untuk malam ini, sekali lagi terima kasih Wanda, terima kasih kakak-kakak. Nggak mungkin saya ngomongnya adik-adik ya, kakak-kakak, adik-adik itu nggak mungkin ya. Kakak-kakak semua yang udah hadir, makasih banyak. Selamat berlibur besok dan beristirahatlah malam ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye, happy holiday. Thank you.